ilmiah cendekiawan ini suatu yang bagus, perlu dicontoh, diteladani oleh ijmi-ijmi orda yang lain di Provinsi Banten ini. Saya sendiri selaku Ketua Ijmi Banten memberikan apresiasi kepada ijmi orda Kota Cilegon yang melakukan kajian ilmiah ini. Terus yang kedua, saya juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Kota Cilegon yang memberikan dukungan full buat kegiatan ini. Ini suatu yang baik juga, ada sinergi antara cendekiawan dengan Pemkot. Jadi cendekiawan dituntut memberikan pemikiran-pemikiran kontribusinya bagi pembangunan Kota Cilegon ini. Dengan tema UMKM ini, suatu tema yang pas, yang cocok, karena salah satu yang memberikan kontribusi bagi pengurangan pengangguran, bagi peningkatan kesehatan para pelaku UMKM ini. Oleh karena itu, perlu ada kepedulian, pemihakan, afirmasi dari Pemkot Kota Cilegon terhadap pelaku UMKM ini. Akses pemodalan, fasilitas, promosi, pemasaran itu perlu dibantu. Karena kalau tidak dibantu, mereka tidak mampu karena keterbatasan dana dan sebagainya. Oleh karena itu, di tengah-tengah persaingan yang luar biasa, itu uluran tangan, keberpihakan Pemkot Kota Cilegon terhadap pelaku UMKM itu sangat penting. Kajiannya, jadi 8 kecamatan sudah di silaturahmi kerja, kunjungan, kemudian bulan kemarin ini, awal bulan awal ini sudah perdana Pulau Merak. Kajiannya tanggal 5 itu kemarin, kajiannya banjir. Alhamdulillah kajian itu insya Allah akan saya terima nanti. Setiap kecamatan itu punya kajian masing-masing berbeda, Pak. Perbedaan masing-masing itu seperti Merak nanti banjir, seperti Ciwandan nanti apa, Jombang nanti apa, dan semuanya akan berbeda. 8 kecamatan punya kajian yang berbeda, yang nantinya akan kita padu jadi satu, akan berikan kepada pemerintah daerah. Kenapa saya seperti itu? Kita ingin Cilegon maju ke depan. Cilegon ingin maju ke depan karena kebetulan kita baru seumur jagung. Saya ingin berpikir ya, melihat Cilegon staklah begitu. Artinya saya ingin mencoba terobosan ISMI, bagaimana Cilegon masa depan 2024 atau 2022 sekarang, pemilihan 2024 ke pemilu, 23 PHLI habis, ya kemudian ISMI nanti ke depan bagaimana? Nah, kita ngitungnya tetap 22 sampai dengan 2010 tahun ke depan. Kalau 2025 saya terpilih lagi jadi Ketua ISMI, Orde Kota Cilegon, ya konsep itu akan saya berikan kepada generasi kawan saya. Tapi saya akan berusaha untuk 2024 ke depan ini, saya akan ada hal-hal yang harus saya sampaikan kepada wali kota. Dan nanti wali kota yang baru pun akan saya kasih konsep yang punya orde khusus tersendiri. Yaitu konsepnya adalah Cilegon masa depan. Saya ingin Cilegon smart. Saya ingin Cilegon yang luar biasa, Pak. Ada Cilegon cerdas. Dan bagaimana caranya ISMI akan menjawab, memberikan hal-hal seperti itu, Pak. Alhamdulillah ISMI untuk yang kesekian kalinya telah sukses melaksanakan kegiatan kajian, karena memang ISMI merupakan organisasi masyarakat yang konsen terhadap masyarakat, di mana ingin menuangkan pemikirannya, kemudian hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah juga lewat kajian semacam itu. Dan hari ini ISMI mengangkat tentang UMKM. Kenapa? UMKM ini melihat ISMI itu di Kota Cilegon ini banyak dan juga ininya luar biasa, melalui grup-grup tentang UMKM ini saya melihat itu banyak. Artinya dengan adanya kegiatan ini, beberapa UMKM itu mendapatkan pencerahan sehingga dia bukan cuma bisa membuat produk, tapi juga bisa mengemasnya dengan baik dan memasarkannya dengan baik, gitu kan. Karena kan sayang juga, gitu kan, banyak produk yang dibuat tapi susah dipasarkan, gitu kan. Makanya dengan sinergi dengan industri ini, kami mengharapkan di industri juga kan ada kaitan dengan masalah UMKM, gitu kan. Jadi bagaimananya kegiatan-kegiatan produk-produk ini bisa dipasarkan dengan link-link lewat
industri semacam itu gitu. Jadi bisa menggeliatlah UMKM di Kota Cilegon. Apalagi kan UMKM ini merupakan salah satu produk unggulan ya, salah satu unggulan juga di Kota Cilegon semacam itu gitu. Seperti itu sih. Hari ini mengajak Piuku untuk berkolaborasi bagaimana nanti membantu meningkatkan omset UMKM, karena disitulah sebenarnya inti daripada pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon harusnya kemudian dilanjuti oleh para pemerhati UMKM dan juga para cendikia-cendikia yang ada di ICMI ini. Nah, inilah hari ini membuat sebuah gebrakan bersama KSI, Krakatau Sarana Infrastruktur, dan juga dengan pemerintah Kota Cilegon dan Piuku. Semoga ini menjadi awal kolaborasi dengan industri sehingga UMKM tadi ujungnya omsetnya naik dengan bagus, ekonominya menjadi meningkat, dan akhirnya kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. Dan itulah tujuan daripada pemerintah melakukan pembinaan-pembinaan sehingga tadi bisa sinergi dan kemudian lebih bermanfaat untuk masyarakat yang ada.